menghinakan Islam, yang melecehkan Al-Quran. Saudara-saudara, saya tanya, kita umat Islam, pernah enggak kita bakar kitab suci agama lain? Pernah tidak? Pernah tidak? Terus, yang mengajarkan kasih sayang siapa? Kita apa mereka? Yang intoleran siapa? Kita apa mereka? Yang radikal siapa? Kita apa mereka? Kita tidak pernah menghina agama manapun. Tidak pernah melecehkan, tidak pernah merendahkan, tidak pernah membakar kitab suci agama manapun. Terus kita dituduh radikal, kita dituduh intoleran, kita dituduh teroris. Amerika menyerang Afghanistan, menyerang Irak, ribuan umat Islam yang mati. Kenapa Amerika tidak dibilang teroris? Rusia menyerang Chechnya, menyerang Serbia, ribuan umat Islam yang mati. Kenapa tidak dibilang teroris? China menyerang Uighur, kenapa tidak dibilang teroris? Rohingya, atau Myanmar menyerang Rohingya, ribuan umat Islam, mereka bakar, mereka bantai, mereka kuliti, mereka genosida. Kenapa tidak bilang Myanmar teroris? Sedangkan kita umat Islam selalu dituduh teroris, selalu dituduh radikal. Oleh karenanya saya sampaikan kalian, wahai para pemuda-pemudi Islam, sekarang saatnya bukan kalian untuk main-main, main TikTok, main Mobile Legend, main handphone. Sekarang bukan saatnya kalian untuk bermain-main. Sekarang saatnya bagi kita untuk bangkit sama-sama berjuang untuk membela kehormatan dan kesucian Al-Quran kita. Oleh karenanya kami sampaikan bahwasanya kami umat Islam, kami pemuda-pemudi Islam tidak akan tinggal diam. Kami akan sama-sama datang untuk ke Kudubes Swedia, akan sama-sama datang untuk memperjuangkan, untuk membela kitab suci kami, Al-Quran kami, sebelum Swedia diusir dari Indonesia. Selama itu kami umat Islam akan tegak berdiri untuk melawan para penista Al-Quran sampai detik tara penghabisan. Allahu Akbar. Semua pemuda-pemudi yang ada di sini siap bela Al-Quran. Siap. Siap bela Al-Quran. Siap. Nanti kalau kita datang ke Kedubes Swedia, kalau kita datang ke sana, permintaan-permintaan kita, mereka Swedia, negara Swedia tidak membuat pernyataan minta maaf kepada seluruh umat Islam. Semuanya siap kepung Swedia. Siap kepung Kedubes Swedia. Nanti banyak yang jaga, buat senjata, berani. Maju.